Proses ekskresi manusia dan ekskresi hewan. Jadi yang pertama itu ada kulit. Nah, kulit ini mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu keluar dari bawah pusat pengatur suhu, yaitu hipotalamus. Nah, yang kedua ada hati. Hati ini menghasilkan empedu yang disalurkan ke usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu itu berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan. Nah, selanjutnya ada paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, di bawah itu ada ginjal. Ginjal di dalam tubuh kita itu ada sepasang. Di dalam ginjal terjadi pembentukan urin yang melalui 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem ekskresi pada ikan. Nah, ikan yang hidup di air tawar dan di laut itu berbeda. Kemudian pada serangga ada pembuluh malpighi. Baiklah anak-anak, pada e-poster yang ibu bagikan itu kan ada link video pembelajaran.
Nah, di sini kalian akan klik dua kali link pada video pembelajaran. Kemudian kita akan menonton bersama video pembelajaran mengenai proses ekskresi manusia. Yaitu kemampuannya buat menjaga keseimbangan tubuh atau biasa disebut homeostasis dan mengatur semua sistem tubuh biar tetap stabil. Ya, lebih tepatnya biar kita nggak peduli apa aja yang kita makan dan minum setiap hari, di mana kita berada, di tempat dingin atau di tempat panas, terus apa aja yang kita lakuin, tubuh kita tetap mampu menjaga kestabilannya melalui kerjasama berbagai sistem organ. Nah, sistem organ yang jadi bintang nih dalam menjaga homeostasis di tubuh kita itu adalah sistem ekskresi. Ya, contohnya tubuh kita butuh air kan, dan tiap hari kita minum dan minum bergelas-gelas air. Dan kadang minumnya nggak cuma air putih aja. Pagi kamu minum susu, siang minum es teh manis di kantin, atau kadang sore kamu hangout bareng teman-teman terus ngopi-ngopi ganteng. Nggak kebayang kan gimana jadinya kalau setiap yang kamu minum itu tetap disimpan dalam tubuh kamu? Wah, bisa kacau tubuh kamu. Nah, disinilah tugas sistem ekskresi kita. Dia bakal menjaga kadar air di dalam tubuh biar nggak kelebihan dan nggak kekurangan juga. Terus sistem ekskresi ini juga bakal menjaga kadar zat-zat dalam tubuh kita dengan cara membuang sisa metabolisme biar tetap dalam tubuh, terutama zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Hal ini disebut osmoregulasi. Biar bisa tetap jadi bintang dalam menjaga keseimbangan tubuh kita, sistem ekskresi punya kru yang keren-keren. Siapa aja itu? Terus apa aja sih tugasnya? Yuklah, langsung aja kita bahas. Setiap saat, sel-sel membentuk energi dari apa yang kamu makan dan oksigen yang kamu hirup lewat proses metabolisme. Tapi proses metabolisme ini bakal menghasilkan sampah yang disebut zat-zat sisa metabolisme. Contohnya, karbon dioksida dari metabolisme respirasi sel dan nitrogen dari hasil metabolisme protein. Zat-zat sisa ini udah gak dibutuhin lagi tuh sama tubuh kita. Dan umumnya bakal jadi racun di dalam tubuh. Efeknya apa sih bagi tubuh kita? Kalau CO2 kebanyakan di dalam tubuh, dia bisa nurunin pH darah. Dan kita bakal jadi lebih asam. Dan kondisi ini bahaya banget buat tubuh. Bisa menyebabkan yang namanya acidosis, timbul rasa mual, pusing, sakit kepala, dan banyak kondisi lain yang bikin tubuh kamu sakit. Nah, kalau nitrogen ini beda lagi nih. Kamu tahu kan, protein itu dicerna jadi asam amino yang dibutuhin untuk perbaikan sel di tubuh. Tapi asam amino itu punya nitrogen. Yang kalau asam amino yang udah digunakan, nitrogen dalam gugus aminanya lepas dan gabung dengan unsur lain. Contohnya, hidrogen yang jadi NH3 atau amonia. Nah, amonia ini jadi racun buat tubuh kamu. Sebelum zat-zat ini numpuk dan meracuni tubuh kamu, sistem ekskresi bakal beraksi. Sampah metabolisme itu bakal dibuang dalam bentuk gas ataupun cairan. Zat yang dibuang dalam bentuk gas adalah CO2 oleh paru-paru lewat udara yang kamu hembuskan saat bernapas. Jadi, selain berfungsi dalam sistem pernapasan, paru-paru juga berfungsi dalam sistem ekskresi kita. Kalau sampah metabolisme dalam bentuk cairan itu dikeluarkan sama ginjal dan kulit kita. Ginjal ngeluarin sampah metabolisme lewat urin, kalau kulit kering. Tapi sebenarnya sampah metabolisme yang diproses sama ginjal dan kulit kita itu merupakan hasil pemilahan dari hati, organ yang bekerja lebih dulu di sistem ekskresi kita. Hati jadi pusat sorting zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, terutama dari pencernaan makanan kita. Dia memilah zat-zat mana yang masih berguna buat tubuh kita.